Cawapres Ganjar bakal diumumkan Megawati, ini ciri-cirinya. Calon Wakil Presiden, Cawapres, yang akan mendampingi Calon Presiden, Capres, RI 2024 Ganjar Pranowo sampai saat ini belum diumumkan secara resmi. Walaupun begitu, Cawapres Ganjar sudah mengerucut ke satu nama seperti yang sudah diungkapkan sosoknya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIO Hasto Kristianto mengatakan, bahwa nama cawapres pendamping Ganjar yang sudah mengerucut ke satu nama akan segera diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun begitu, ia belum mau mengungkapkan tanggal pengumuman. Ia namanya sudah siap diputuskan. Keputusan menunggu momentum yang tepat, mohon bersabar, kata Hasto di sela rapat koordinasi pemenangan Pileg dan Pilpres dalam pemilu 2024 di Surabaya, dikutip Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Apakah nama-nama yang selama ini sudah sering disebutkan atau akan muncul nama baru sebagai suatu upaya untuk membangun konsolidasi politik mengingat tantangan bangsa tidak mudah, ucap Hasto. Ia pun memastikan, cawapres yang dipasangkan dengan Ganjar nantinya memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan, mulai dari ketegangan geopolitik di luar negeri, krisis energi dan pangan, hingga ketegangan di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak tinggi. Terpenting bagi kita, kami diajarkan PDI Perjuangan, politik itu setia kepada sumbernya, yaitu rakyat. Selama memimpin menyatu dengan rakyat, maka akan ada kekuatan yang maha dahsyat dan itu ada di Pak Ganjar Pranowo. Wakilnya nanti akan diumumkan Bu Mega, jelasnya. Adapun ciri-ciri pendamping Ganjar, yang dia sebutkan yakni memiliki kepemimpinan, moralitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, serta berprestasi. Kami menunggu momentum yang tepat. Yang pasti cawapres Pak Ganjar harus sesuai dengan pribadi Pak Ganjar, dilihat komitmennya serta dilihat kebutuhan problematik dasar bagi bangsa Indonesia, kata Hasto.